populasi yang berkembang pesat, meningkatnya polusi, degradasi tanah, dan kebutuhan pangan yang terus meningkat, ilmu tanah sangat diperlukan. Oleh karena itu, kami jurusan ilmu tanah mendidik mahasiswa sehingga memiliki kompetensi tinggi di bidang ilmu tanah untuk masa depan umat manusia yang sejahtera. Ilmu tanah membantu Anda memahami upaya pemanfaatan lahan secara berkelanjutan melalui pengelolaan kesuburan tanah, pelestarian ekosistem lahan, serta penggunaan lahan sesuai potensinya. Kita juga dapat memahami bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian dan mengurangi degradasi tanah. Laboratorium Ilmu Tanah mempunyai fungsi pokok memberikan pelayanan praktikum, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Juga memberikan layanan jasa analisis tanah, kompos, dan pupuk dari petani, konsultan, dan peneliti. Evaluasi lahan adalah kegiatan awal yang mutlak dilakukan sebelum memulai usaha pertanian. Kegiatan ini dimulai dari pengamatan tanah di lapangan, kemudian dilakukan analisis laboratorium, dan terakhir pemetaan dengan software GIS.